Woi, bocah kok tidurnya kayak kebo. Woi, kebo, bangun apa? Ntar terlambat lagi kita ke sekolah. Cepet bangun. Kakak ganggu banget sih. Orang lagi enak-enaknya tidur juga. Mama dulu ngidam apa sih? Kok jadinya kakak kayak gitu? Iya, kakakku tersayang. Gua udah bangun kok, Kak. Iya, Kak, siap. Lona, kok sendiri? Putra mana? Mungkin dia masih mandi, Mak. Loh, kok ada yang mau ditinggal? Nanti dia tidur lagi, loh. Papa ngadi-ngadi aja. Nih, putra terganteng di rumah ini udah bangun nih. Lihat tuh. Ya Allah, putra. Bajumu itu dikancing dulu, dipakai yang benar toh sayang. Loh, gini kan ganteng, Mak. Tampang-tampang bad boy gitu. Gak baik itu, Nak. Kancingin dulu, Gi, bajumu. Iya, Ma. Iya, Pa. Putra kancingkan bajunya kok. Hari ini pertama masuk sekolah kan kalian? Iya, Ma. Tapi kakak cuma masuk 1 minggu. Terus daring lagi. Iya, sama. Ada juga 1 minggu masuknya sip-sipan, Mak. Oh gitu. Ya udah, Gi. Kalau sudah selesai makan, kalian siap-siap. Nanti terlambat loh. Siap, Mak. Udah, Mama. Kakak berangkat dulu. Hati-hati di jalan, Pak. Jangan ngebut. Benar, ini kelas IPS. Walaupun kelas kita bukan kelas unggulan, tapi kita tetap kompak. Iya benar itu. Walaupun otak gue tidak sampai di mata pelajaran IPA, tapi gue tetap milih IPS. Yeay, apa hubungannya? Kan memang otak lu isinya cuma makanan aja. Biarinlah, yang makan-makan juga gue anjir. Suka jawaban lu, Cecil. Mantap. Keren. Gotta find my way to you. Even though you're next to me, no matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Now that our love has capsized.